Kita ada di daerah Cangkringan. Jadi di sini sekitar 10 kilometeran dari puncak Merapi. Kita akan mengambil foto lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan channel saya Luhur Budi Wibowo. Pada hari ini kita akan mencoba untuk mereview sebuah lensa kamera. Jadi kemarin saya membeli lensa tele merek Aoki. Di sini saya backgroundnya itu adalah Gunung Merapi. Jadi saya tinggal di lereng Gunung Merapi, 10 km dari puncak. Jadi Gunung Merapi ini masih dalam keadaan waspada. Jadi hari ini saya akan mereview sebuah lensa kamera. Jadi ini mereknya Aoki. Jadi lensa Aoki ini 2x optical zoom. Jadi ini lensa 2x optical zoom. Sebentar saya buka, agak susah. Jadi saya merekam ini pakai Sony Xperia 1 Mark II. Ini pemandangan di desa saya, itu Gunung Merapi. Tadi pertama saya shot pakai lensa telenya karena ini tidak bisa diganti toh. Jadi video dari Xperia 1 Mark II ini tidak bisa diganti dari tele ke normal langsung. Itu ada guguran lava. Di Gunung Merapi itu ada guguran lava. Ini saya ganti pakai lensa telenya. Itu ada guguran lava. Jadi Gunung Merapi itu masih dalam keadaan awas, waspada maksud saya. Jadi ini lensanya 2x optical zoom. Itu ini pakai video 3x optical zoomnya di Sony Xperia 1 Mark II. Kemudian kita pasangkan lensanya. Kita pasangkan seperti ini. Ini standarnya pakai 3x. Ini pakai lensa telenya. Sebentar. Ini pakai lensa telenya. Susah. Karena chipnya itu ketinggal di rumah. Jadi saya masangnya cuma saya pasangkan ke sini seperti ini. Nah, ini 2x optical zoom-nya. Jadi totalnya menjadi 5. Untuk fotonya kita coba ya, karena ini video, kita coba foto pakai format RAW di Sony Xperia 1 Mark II. Ya, kita buka pakai Photography Pro. Ini pakai lensa Super Wide Angle-nya. Jadi Gunung Merapi seperti itu. Jadi saya di kaki Gunung Merapi, kilometer 10 dari puncak. Ini kita coba, kita cekrek dulu. Kita pakai format RAW biar nanti bisa diedit. Pakai program. Pakai manual. Bentar. Pakai program, kemudian HDR. Jadi ketika HDR auto itu file RAW-nya mati. Jadi kita ke DRO saja. Kemudian ini ke langsung ke RAW. Nanti kita edit. Jadi ini pakai lensa super wide-nya. Kemudian kita ke lensa wide-nya seperti ini. Kemudian ke lensa tele 70 mm-nya. Jadi udah cukup tinggi, udah cukup apa besar. Pakai lensa 70 mm-nya. Kemudian kita pasangkan ini. Kita coba nanti hasilnya ya. Ini pakai lensa telenya. Kemudian ini tele dari HP-nya, ini 2x optical zoom dari Aoki-nya. Seperti ini.
Kemudian kita coba karena format RAW di Sony Xperia 1 Mark II ini tidak bisa di zoom. Kita coba pakai G-cam. Jadi G-cam itu bisa fill RAW tapi juga bisa di zoom digital. Nanti kita coba. Kita keluarkan dulu, kemudian kita ke G-cam. Kita ke lensa 70mm nya dulu. Nah ini sudah RAW ya. HDR net saja dulu. Maaf, G-cam nya gak error, pakai yang ini. Ini 170mm nya kita klik. Kemudian di lensa 70mm nya ini kita ke lensa normalnya dulu aja. Langsung ke lensa normal. Ini lensa 24mm nya kemudian RAW nya kita hidupkan. Jadi di lensa 70 oh enggak bu, oh, iya. Moto gunung. Oh, iya. Ini bisa di zoom digital seperti ini. Kemudian ini pindah ke lensa 70mm nya seperti ini. Kemudian bisa di zoom digital, sudah tinggi sebenarnya di zoom digitalnya itu. Seperti itu. Apalagi kalau ditambahi lensa ini. Kemudian untuk hasil editnya nanti bisa kita lihat di videonya ya.